Halo guys, bertemu lagi dengan Jadi Murai. Jadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada pagi hari ini aktivitas saya kebetulan ini kita ingin pindahkan ya guys, trotolan yang pastol sudah mulai dokor guys, dorong ekor. Nah usianya kurang lebih 5 bulan guys, karena posisinya ekornya sudah cukup panjang. Dikhawatirkan kalau tetap di kandang kotak guys, itu akan mentok ekornya guys, jadi akan rusak nanti. Jadi sebaiknya ya guys ya, kalau kicau mania punya trotolan yang usianya sudah mulai mutasi atau dorong ekor, itu kurang lebih mulai dari kira-kira antara 4 sampai 5 bulan atau 6 bulan guys, itu sebaiknya waktu yang tepat untuk dipindahkan ke kandang bulat guys ya. Kandang bulat supaya pertama itu untuk adaptasi guys ya. Adaptasi supaya trotolannya bisa beradaptasi di kandang baru ya guys ya. Yang pertama. Yang kedua, itu tidak akan merusak bulu terutama ekor panjangnya guys ya. Karena kebetulan di Yadi Murai Batu Breeding Farm yang disaksikan ini guys, yang di depan ini guys, ini ekornya itu kalau di bapaknya guys, itu ekornya 20 guys ya, 20 lumayan panjang. Jadi ini segera harus saya pindahkan ke kandang bulat guys ya. Ayo guys, tidak berlama-lama kita ambil ya guys ya, saya tangkap saja lalu kita pindahkan ke kandang bulat yang sudah saya siapkan guys. Mari guys. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ini guys ya, pelan-pelan aja guys. Ini anakan Prestasi guys. Anakan dari Mega Bendung ya guys ya. Anakan Mega Bendung. Ini big body guys. Big body. Jadi kebetulan cukup besar guys badannya. Nah ini guys, bisa lihat guys ya. Lumayan guys, alhamdulillah. Ini harus saya pindahkan karena ekornya sudah mulai agak panjang ya guys. Ini guys, kebetulan sudah saya siapkan juga tempat kandangnya guys. Ini guys, ya guys ya. Ini kebetulan Bismillah. Wah, yuk guys. Nah dia di kandang baru guys, bisa dilihat. Ini dia baru pertama kali saya masukin kandang besar. Dan ini mudah-mudahan bisa segera adaptasi guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya guys, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses!